Direktur teknis AZ Alkmaar, Max Huijbers, mengonfirmasi hampir menyetujui penjualan Tijani Reijnders ke AC Milan. Rossoneri dikabarkan telah setuju untuk membayar AZ Alkmaar 20 juta euro plus add-ons untuk gelandang berdarah Indonesia berusia 24 tahun tersebut. Reijnders juga disebut sedang dalam proses menyetujui persyaratan pribadinya. Reijnders tampil apik bersama AZ musim lalu, mencetak 7 gol dan memberikan 12 assist dalam 54 pertandingan. Ia akan menjadi pengganti yang oke untuk Sandro Tonali yang gabung Newcastle United dan Ismael Benacer yang cedera.